Teman-teman sebangsa dan setanah air warga plus 62, ini aku mau buat alis yang pastinya cocok buat para wanita Indonesia. Transgender juga bisa. Oh my god. Wow. Pokoknya hal yang lainnya pasti ini bisa dijamin. So, keep watching. Untuk bikin eyebrow alis, aku biasanya pakai Implora. Ini tuh harganya murah banget, 10.000, tapi aku tuh cocok banget pakai ini karena si teksturnya itu agak basah-basah gitu, cuman untuk ngeblendnya menurut aku dan untuk kebentuknya mudah banget. Ya, untuk kalian nih yang pemula, kalau misalkan alisnya kalian besar, kalian boleh rapiin dulu, tapi di sini kan alis aku tuh tipis ya. Jadi langsung kita bentuk aja. A few moments later. Alisnya dari depan, tapi kalau dianjurkan dari depan itu jangan terlalu jelas ya. Jadi kalian tuh ambil dari sini tengah-tengah aja nih jelas. Terus ikutin alis kalian. Kalau yang kayak godrong gitu, kalian boleh rapihin terlebih dahulu ya. Terus atasnya juga sama. Aku segini dibentuk dulu kan, tuh bentuk, terus tuh. Bentuk. Ini udah. Langsung aku rapiin pakai spulinya gini tuh, langsung jadi ini tuh langsung ada spulinya gitu. Rapiin dari depan langsung ke ujungnya. Nah, depannya itu kalau kita mau kayak mau bikin serat-serat guys, kita arahin aja ke atas gini supaya aku kan arahin ke atas. Terus kita ini lagi spulin lagi, rapiin ya ujungnya gini guys. Nah, aku mau bikin yang sebelahnya lagi sama kayak yang pertama. Kita bentuk dulu alisnya sampai ujung, tapi yang depan jangan terlalu jelas ya. Terus ambil dari tengah lagi sampai ujung, langsung kita rapiin pakai spulinya. Yang ini arah ke atas aja guys, karena kalau kalian bikin kayak serat-serat gitu ya, agak kelihatan. Kalau ini belum rapi, kayak gak usah khawatir sayang, pakai concealer ataupun foundation buat ngerapihin ini yang pinggir-pinggirnya ya. Ini hasil untuk yang pinggirnya hampir sama. Kita rapihin pakai concealer ataupun foundation yang kalian punya ya. Ngerapihinnya aku di sini pakai foundation dari Maybelline Fit Me Classic Ivory ya. Tuh, coba aku rapihin dari bawah. Kalau misalkan kalian terlalu kebesaran, boleh juga langsung dirapinya pakai ini, jadi nggak usah khawatir sayang. Sama untuk yang sebelahnya aku juga rapihin langsung. Jadi kalau misalkan yang tadi aku bilang ini kebesaran nih, boleh banget dong, bisa banget sayang, langsung dirapin aja pakai itu concealer atau enggak foundation yang kalian punya. Nah, ini aku udah beres pakai eyebrow alisnya. Kalian tuh boleh pakai apapun yang kalian punya, sama aja sih, yang penting kalian itu pakai magic hand kalian ya. Jadi alis itu merek itu nggak menentukan, yang menentukan itu tangan kita guys, oke? Tuh lihat. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalian boleh banget like, comment, dan subscribe.
subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku suka upload video terbaru. So, see you next time guys. Bye.